Halo para penghuni sejati yang berada di sana. PP sekarang berada di daerah Ben Hill atau Bendungan Hilir. Kita akan cari makanan-makanan atau tempat-tempat kuliner yang mempesona, yang eksotis, yang memanjakan lidah kita semua. Oh ya, lupa. Salam ngunyah. Bang, Bang. Bang, apa itu bawa mangkok? Oh iya. Ini mangkok akan kita bawa keliling. Kita cari siapa atau apa yang berhak cocok bertahta di mangkok kita ini. Kita keliling di seputar Ben Hill ini ya. Hey, kita ada di Ben Hill, Bendungan Hilir. Kenapa dibilang Bendungan Hilir itu ada sejarahnya? Karena dulu zaman Belanda itu ada banyak dam, saluran air, sarana irigasi. Itu juga untuk sarana transportasi. Dan dibilang Bendungan Hilir, posisinya ada di utara. Dan orang Betawi bilang ini ada di... letaknya ada di hilir dari semua saluran air, jadi dibilangnya Bendungan Hilir. Ya udah Neng, ada apa aja di Bendungan Hilir ini, di Ben Hill? Kita penuhin mangkok kita ini. Jalan! Neng. Ya Kang. Kenapa mendarat di sini kita? Ini kan bukan tempat makan, Neng. Kang, Kang, pesen dong plat nomor N3NG, Neng. Neng, wah, N3NK. Nenek. Nggak enak ya, Kang? Enggak, itu ini apa? Bahasa gaul, Neng, oh, Neng. Mau pakai K. Kita ke misi awal. Cocoknya diisi apa nih, mangkok? Aku mencium sesuatu yang sepertinya fit. To this ball. Mengkok. Not ball for football. Ball. Ya? Ya. Tidak. Ini yang cocok. Fit to this ball. Mengkok. Fit this mengkok. Apa isinya? What is it? Ini bubur campion. Oh, bubur juara? Bubur kak. Kampion, bubur kampion. Nih kalau pengucapan so Inggris begini nih, jadi salah arti kan, juara bukan champion, kampion. Cuman ini penempatan katanya harus hati-hati. Bisa jadi ngatain orang. Kampionan lu katanya gitu. Enggak boleh gitu, Kang. Enggak. Apaan? Jangan. Itu kampion. Juara lu kampionan. Gitu. Oke, oh, tetap champion. Kampungan. Ah, lu enggak nyambung nih, Kang. Kampungan lu itu. Oh, jangan, Kang. Pengennya gue dibenerin begitu. Oh iya. Udah bahasin aja. Balik dulu. Yes. Ini sejarah kampion, ini berasal dari Sumatera Barat. Biasa disebut bubua kampium oleh orang-orang Minang. Jadi terdiri dari campuran ini, Neng. Nih. Ini paling atas ini namanya Sarikaya. Terus ada ini yang namanya dibilang nih, kalau ini dibilangnya ini pacar Cina. Ada BKC. Tahu BKC? Bubur kacang. Ijo. Bubur kacang ijo, ada ketan, ada bubur sumsum. Dan ini pisang. Banana. Dan rasanya ini pasti asin. Manis. Oh, kita coba ya. Kita nyendok dari sini. Oh, lupa satu lagi. Bayangnya itu, biji salak, Kang. Biji salak. Yang sedikit salah. Modern bilangnya, Neng, ke biji salak. Candil. Hah? Satu-satunya cemilan vokalis. Yang bisa... Ya itu, satu-satunya cemilan yang bisa menyanyi ini. Candil. Seru ya, tapi semuanya emang unsur. Oh, tidak semuanya manis loh. Bubur ini ada ketannya, jadi ini salah satu penyeimbang, balance. Tidak semuanya manis, tapi ada yang balance-nya. Kita coba serikayanya. Ini kampion doang ya buburnya, nggak ada annya. Oh iya, kampion. Serikaya, kacang hijau dan bubur sucuk. Bubur kampion, bukan kampionan. Bukan champion,
Kampiun. Enak. Bu, ini ada ibarat pepatah mengatakan suapan terakhir itu adalah suapan dari puncak kenikmatan, Bu. Iya, benar. Bu, makasih banyak, Bu. Ya. Bu, kita punya kebiasaan nih. Ya, apa sih? Kalau mendatangi satu tempat yang makanannya oke banget, oke food nih. Kita foto. Oke. Boleh, Bu? Boleh. Baiklah. Berhubung ibu saya membahas di sini tentang kampiun, bubur kampiun, jadi pada saat dipoto teriak-teriak kampiun, ya bu. Ibu lihat kamera, berteriak kampiun 1, 2, 3 kampiun. Bu, terima kasih ya bu ya, buat semuanya, apalagi gratisannya. Ya, apa lagi? Enggak bu, cukup bu. Bu saya pamit ya. Iya ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Neng. Ya Kang. Sekarang kita coba keliling lagi. Kita cari lagi. Kira-kira apa yang cocok berada di mangkok ini? Siapa yang berhak untuk ada bertahta di mangkok ini? Mangkok. Di mangkok ini. Ya Neng. Muter lagi.